kenapa Nabi suruh kita puasa 13, 14, 15 ataupun 12, dia berturut-turut 3 tu? Sains datang kemudian selepas pada Nabi sebut. Sains buktikan apa? Sains buktikan bahawa kita ni ada sel-sel kita akan mati. 3 hari sekali akan berganti. Kalau kita puasa 3 hari berturut-turut, tadi sel-sel yang tak perlu dalam badan tu dia akan gugur. Dia akan hilang. Dia kena mesti puasa 3 hari berturut-turut. Berturut-turut. Dia akan sel-sel dan bakteria-bakteria dalam badan kita akan gugur, mati dia. Bakteria-bakteria tu akan gugur, mati. Dan orang yang macam ini dia akan susah mendapatkan kanser. Masa bila dia gugur, Ustazah? Saya baca lagi beberapa buku-buku yang penulisan tentang kehidupan Nabi SAW. Kajian-kajian sains yang menunjukkan bahawa Nabi ini berpuasa, apa hikmah dia. Masya Allah, kenapa Nabi suruh kita bila kita tidur ni, kita kebaskan tempat tidur? Semua ada hikmahnya. Masa kita tidur, sel-sel yang mati tadi tu gugur di atas tilam kita. Kalau kita baring lagi esok pagi tu, kita akan bawa dia masuk kat kulit kita balik. Sebab tu hikmah dia kebas tempat tidur tadi tu. Sebenarnya ada kaitan dengan sains dan kesihatan. Bukan suka-suka je puasa-puasa, bukan suka-suka saja. Betul lah kita. Ada orang puasa nak ke syurga. Jangan sampai nampak gitu je kan. Puasa ni semua dia holistik. Dia punya hikmah dia yang holistik. Dari sudut kesihatan dapat, dari sudut ibadah dapat, semua dapat. Okey, faham tak ni? Ya. Yeah? Isnin Khamis teruskan. Tapi tadi kalau katakan Isnin Khamis tadi kebetulan jatuhnya pada 13 hari bulan contoh. Buatlah 13, 14, 15. Macam tu, ya. Yeah? Bagi yang masih lagi ada bercuti setiap tahun, setiap bulan, adjustlah ikut diri sendiri. Bagi yang tak ada istilah cuti dah, kelebihanlah bagi dia. Semua ada kelebihan. Jadi jangan kita rasa dah habisnya lah kalau orang tu kan, dia boleh je puasa kan, tak ada cuti-cuti. Allah bagi kita kelebihan juga, Masya Allah. Semua ada kelebihan. Jangan kita yang fikir tentang kekurangan. Ada kelebihan belaka. Alhamdulillah. Okey, kat situ semua clear tak? Clear baru kita jalan lagi. Tak clear tak nak jalan. Okey, clear. Okey, alhamdulillah. Sambung. Selanjutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa telah membaca 100 ayat setiap hari. Mana 100 ayat ni bukan ayat buku novel. Ayat Al-Quran. Ataupun ayat nyanyi, bukan ni ayat Al-Quran. Siapa yang baca 100 ayat sehari, maka dia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Ya. Tentang bacaan Al-Quran, yang lebih utama adalah membaca Al-Munjiat As-Sab'ah. Itu 7 surah penyelamat. Apa dia? Surah As-Sajdah, Surah Yasin, Surah Fussilat, Surah Ad-Dukhan, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Hashar, Surah Al-Mulk. Ini 3. Dia disebut sebagai Munjiatus Sab'ah. Baik. Hendaknya setiap pagi dan petang bacalah. Baca juga apa? Baca lagi Surah Al-Hadid ayat 1 sampai 3, Surah Al-Hashar ayat 22 sampai 23, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Ni siapa nak beramal ni, bolehlah beramal lah. Sahih dah ni. Masya Allah. Okay. Ada munjiat tu. Sab'ah. Manzil ke apa tu kan. Baik. Bagaimanapun yang lebih utama adalah sekiranya seseorang menjadikan bacaan Al-Quran untuk ibadah sebagai budaya membaca seharian. Secara berurutan sehingga diusahakan setiap minggu atau 2 minggu sehingga berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran. Bukannya hanya pada bulan Ramadan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan di sini pun saya tengok sekarang jadi satu trend, tadarus kan, walaupun di alam maya, dia baca kat rumah, tak apalah, kita baca hak kita. Saja je update tu nampak macam keseronokan. Bila update-update tu kan dia seronok kan, padahal dia baca dia punya ni. Bukan dia baca, aku baca satu, kau baca nombor dua, dah khatam. Tak ada lagi khatam gitu. Baca satu nanti dia pusing, dia seka sampai dia kita 30 juzuk, rasa itulah kita khatam. Boleh faham?
Dia tak aci kalau kawan yang baca, kita gabung-gabung tak aci lagi. Kita sendiri baca. Okey. Boleh sambung eh? Setiap orang mukmin yang sejati tentu yakin bahawa membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat mulia, dan Al-Quran juga sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, sama ada dikala senang apatah lagi dikala timpa masalah. Bahkan kalamullah itu juga merupakan satu penawar yang paling baik bagi orang yang resah, yang gelisah jiwanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa baca radhiyallahu anhuma? Sebab Umar pun sahabat Nabi, anak dia Abdullah bin Umar pun sahabat Nabi. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi yang dapat berkarat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penawarnya wahai Rasulullah? Kalaulah kata hati tadi macam besi berkarat, apa penawarnya? Nak pakai apa ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Jangan bagi kita hati kita ni berkarat lama-lama tak baca Al-Quran. Insya-Allah saya rasa kat sini semua orang pandai baca Quran dan seronok baca Quran. Insya-Allah orang Melayu ni bagus tau. So, dia suka baca Quran. Walaupun tak faham maksud, betul tak? Nak kalau ada orang baca Quran, sedap suara dia. Sedapnya dia baca. Maksud tak faham. Dia tarikan Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat kan, tarikan. Tapi ada juga orang yang memang dia memuliakan Al-Quran, meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi tanpa diusik. Ada juga. Suci dan debu. Al-Quran ni suci, letak tempat yang tertinggi tanpa diusik, muliakan sungguh tu. Di atas almari tak usik-usik. Itu tak betul. Quran untuk dibaca. Biar tu nampak lunyai sebab kita baca. Jangan cantik je. Kita pun kata, ini saya pergi sini saya beli ni. Ini saya pergi ni. Boleh sebut Quran ni gimana sebut beli Quran belaka tapi tak dibaca. Sayang, seribu kali sayang. Nah, kalau orang sudah hadiahkan kita Quran, baca ya. Baca, dapat pahala yang bagi tu. Sambung lagi. Pada satu hari, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahawa ia sentiasa resah, sentiasa gelisah, sentiasa risau, tak tenteram jiwa, celaru fikiran dia. Kemudian Ibnu Mas'ud pun meriwayatkan, menasihatkan pada lelaki tadi, datanglah ke tiga tempat tadi. Datanglah ke tiga tempat yang buatkan kamu ni akan rasa tenang. Mana dia? Yang pertama, Ibnu Mas'ud pesan pada lelaki tadi ni, dia kata, pergilah kamu ke tempat orang-orang yang baca Al-Quran dan perhatikan dan dengarkan baik-baik yang dia baca tadi tu. Baca, dengar, perhati, dengar, atau dia sendiri baca dengan baik. Pergi tempat orang baca Quran. Jangan hati serabut pergi shopping. Dia kata terapi lagi serabut, duit banyak habis. Pergi satu, dia kata pergi tempat orang baca Quran, dengar dia baca. Tak pun ikut sekali baca. Itu pertama. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kamu pergilah majlis ilmu ataupun tazkirah yang mengingatkan hati kamu kepada Allah. Mana contohnya? Anilah. Majlis ilmu lah ni ya. Baik, yang ketiga, kamu pergilah ke tempat yang sunyi dan tenang, dan di sana ia beribadah dan bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang sesuai, aman, tenang, kat mana? Hutan lah. Kan? Kita tengok, kalau kita tengok hutan, ada air, seronok tak kita punya hati? Saya memang peminat hutan. Pada kecil, saya orang kampung kan? Memang saya suka sangat. Hutan, sungai, saya suka. Suka sangat, tenang. Syurga sungai mengalir, ada tumbuh-tumbuhan. Cuma apa namanya, sungai di dunia jauhlah bezanya. Itu pun dah rasa indah sangat dah kan. Terapi itu sebenarnya, kalau kita pergi sungai, ada batu-batu kat sungai tu, pijak-pijakkan dia tu, banyak dia punya rahsia dia. Dia boleh menguatkan paru-paru. Kan lain kan saya cerita pula sekarang. Kalau tajuk lain, saya bawa cerita tu lah.